Karena sudah berbulan-bulan kamu membaca Rasulullah di dunia. Sekarang sudah waktunya kamu untuk pergi. Sudah cukup kamu mengatur kami semua. Karena kami pun saja kamu juga membaca positif buat kami. Seperti menjadi rajin menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Makan makanan yang sehat serta rutin mengonsumsi vitamin. Minum air putih rutin. Rajin melangkah seperti jalan pagi dan jemur. Di bawah matahari pagi untuk mencari vitamin D. Rutin mengonsumsi buah-buahan dan sayuran. Punya banyak waktu sama keluarga karena semua pada kumpul di rumah. Corona, terima kasih banyak atas pelajaran positifnya. Sudah cukup kamu berkeliaran. Kami akan meneruskan kebiasaan positif ini. Kami akan tetap menjaga kebersihan dan kesehatan serta makan waktu dengan keluarga. Please, Corona, gila dan jangan balik lagi ya. Sudah saatnya kami melakukan aktivitas di luar rumah. Tidur lagi. Aku juga sudah kangen ke sekolah lagi. Teman-teman dan guru-guruku lagi.